Saatnya makan. Beduh, habis udang supernya nih. Kayaknya kita harus beli lagi nih udang super. Dulu candanya ini motifnya nih cuma setengah ke bawah, tapi berkat pakai udang super ini, bunganya itu sampai setengah ke atas, bos. Udah tumbuh calon baru. Nah itu tuh. Sini-sini, bos. Sini-sini. Tuh, bagian belakang itu naik semua. Nah, itu udah mulai ke atas kan itu. Nah, bunganya di atas mulai tumbuh-tumbuh tuh. Udah pada tumbuh. Nah, itu berkat diberi udang super. Oh, nah itu udah setengah ke atas kan, bos, itu. Nah, itu yang di belakang itu udah mulai tumbuh lagi bunga baru. Nah, itu karena diberikan udang super. Nah, ini udang super ini habis nih, bos. Oh, saatnya kita ke Bakdiro Iwagala. Kita belinya tuh di Bakdiro, bos. Iki Bakdiro nih. Oke, kita capcus ke Bakdiro. Hey, what's up, bos? Selamat datang di channel bos-bosku. Dan kali ini kita ada di Bakdiro Iwagala. Dan kali ini kita beli pakan. Nah, seperti biasa, kami beli udang super. Nah, bos, selain udang super, di sini juga ada jual udang mix. Ini harganya Rp20.000. Buat kalian yang mau warnain ikan kalian menjadi cantik, wow, glowing. Dan juga di sini ada udang, ini yang biasa nih ya, Rp25.000. Dan di sini saya sudah pesan dari jauh-jauh hari karena emang cari udang super ini sangat langka dan sangat susah. Hanya beberapa tempat yang jual. Dan kita juga belum tahu ya, di beberapa tempat yang punya udang super, apakah kualitasnya sebagus ini apa enggak. Karena pengalaman saya selama memberikan udang super ini, cana itu bunganya tuh makin padat ya, bos ya, makin kelihatan gitu. Yang awalnya cuma setengah bunganya tuh yang putih-putih di cana Borneo, malah sekarang udah naik ke atas, sudah hampir ke atas gitu loh. Jadi ada perubahan yang cukup signifikan dari pemberian udang kering ini. Emang udang kering ini untuk warna pekat, terus bunganya makin jadi, makin muncul, terus lebaran bunganya tuh makin besar gitu ya, makin melebar gitu. Nah, kenapa saya beli udang kering di sini? Karena ini udang asli dari Jepang. Ini ada bungkusnya. Kalau yang asli dari Jepang itu seperti ini, bos. Nih, kalian lihat nih. Ini kalau asli dari Jepang, emang tulisannya Jepang, bungkusannya Jepang. Ini impor langsung dari Jepang. Kalian bisa lihat. Emang di luar sana banyak juga udang super. Di luar sana itu emang banyak udang super. Tapi kan kita gak tahu itu udang super asli apa enggak. Nih, kalian bisa lihat ini. Dari Jepang. Asli Jepang. Emang di luar sana banyak model-model udang. Tapi kan saya juga pernah memberikan udang, beberapa udang kering. Tapi tidak ada efeknya. Tetapi saat membeli udang super dari Bakdiro Iwagala, ikan itu ada perubahan. Dan itu yang membuat saya jauh-jauh dari Janti sampai ke Paken. Paken yang dekat Turi ya, Merapi, Jogja. Jauh banget, sekitar 20 kiloan lah untuk mendapatkan ini. Udang super. Jadi nih, bos, udang super udah di tanganku, bos. Emang dari jauh-jauh pengen benar udang super ini, karena hasilnya emang benar-benar nampak, bos. Emang banyak udang kering di pasaran sana, banyak banget. Tetapi yang beri manfaat atau emang terbukti ya cuma ini. Selama pengalamanku cuma ini. Jadi saya pengen juga kalian teman-teman semua atau bos-bos semua yang nonton ini, kalau kalian pengen bentukin warna ya dengan udang super. Udang super ini, lihat ya, mungkin ya, tulisannya udang super, warnanya seperti ini. Belinya di Bakdiro Iwagala. Kalian bisa dapat tempat lain tapi susah, sulit. Dan juga di sini bisa kirim kemanapun se-Indonesia ya, bos ya. Se-Indonesia. Kalian butuh beli berapa di packing lewat JNE, Tiki, semua bisa. Kalian pesan aja kontak Bakdiro Iwagala. Nanti saya tak kasih nomornya di deskripsi. Dan juga selain itu, saya juga memesan stiker. Ini stiker sesuai requestan kalian. Mau cana asiatika, mau Borneo, semuanya ada di sini. Kalau aku pesan asiatika, maru liodes, oke. Nah, ini ada jumlahnya sekitar 23. Jadi satu stiker ini panjangnya 20 cm. Wah, jatuh, bos.
harganya cuma 5.000 aja nih, satu gini 5.000. Jadi kalau kalian punya akuarium sepanjang 1 meter, cukup beli 5. Udahlah, 25.000 cincau lah bos. Bagian depan keren bos. Pakai ini pasti keren. Dan juga nanti kita akan lanjutkan lagi di kos. Kita akan memasang stiker ini dan gimana bentuknya. Dan yang terlebih istimewirnya lagi bosku, atau kata YouTuber Bang Sony ya, yang review mobil-mobil tambang itu istimewir, dapat gratisan. Awas iwa galak. Kenapa gitu? Karena tanganmu bos digigit kalau masukin di tank. Ya, jadi ini semua 40.000 harganya, udang super 40.000. Ini ada 23 dikali 5 lah. Ditambah dengan udang super. Ya. Lumayan lah pengeluaran hari ini. Oke ya bos, sebelum kita memasangnya di akuarium kita, alangkah lebih baiknya kalian like, comment, share dan subscribe channel bos-bosku. Kalau gak subscribe, ya harus subscribe dong. Oke bos, goodbye. Oke bos, dan kali ini udah sampai di kos dan kalian lihat ini sudah saya pasang ini. Contohnya, kalian lihat itu contohnya. Mantap kan? Sekarang giliran di atas. Ini ada cana ornati finish, tapi di atas kosong ya, gak apa-apa lah, pasang-pasang aja lah. Soalnya aku suka ada stiker. Gak bosan lah lihatnya. Ada stiker, kalian beli kayak gini cuma 5.000 doang. 5.000 saja. Kalau kalian punya tank ukuran 1 meter berarti butuh 5, karena ini panjangnya 20 cm ya. Gimana bos? Cakep nggak? Cakep nggak bos? Lihat sana bos, cakep nggak? Keren kan? Mantap jos bos. Oke, sekian aja pemasangan stiker kita bos. Dan kalian lihat ini sudah selesai. Yup, biar kelihatan beda dikit lah. Jangan supaya... ya supaya ada hal yang baru lah, jangan kayak gitu gitu aja bos. Oke bos, sekian aja pemasangan stiker kita. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel bosku. Sampai jumpa di semuanya di video berikutnya.